Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedulur TV Sub Lama. Model Keyvision 21 in dengan keluhan dihidupkan ramah, kadang-kadang mau nyangkut dari merah ke hijau. Setelah dimatikan, dihidupkan dari merah langsung kedip-kedip. Setelah diteliti, ketika dia kedip-kedip, jadi suplai untuk 5 volt ini, IC 5 volt yang ini kan didapatkan dari, kita telusuri ini kan utamanya dari sini nih, di seri dengan dua buah resistor masing-masing 18,5 ohm, ke sini juga 18,5 ohm. Jadi diambilkan dari supply ini, nah diambil dari kaki nomor 6 playback. Entah kenapa dia kadang mau kadang enggak ini untuk nyuplai yang 5 volt ini. Akhirnya saya punya inisiatif nih, langsung aja diambilkan dari supply di sini juga, ini lumayan besar nih di 16 voltnya. Langsung dari 16 volt yang ini, nah diambil dari 16 volt yang ini. Ini telusuri jalannya nih, nah, di sini nih. Ini ada positif 470 mikrol 16 volt. Nah, kita ambil di sini. Ini API input untuk IC 7805 ini. Ini negatifnya. Alhamdulillah sudah hidup normal. Nanti kita lihat dulu hasilnya. Mari kita colokkan dulu. Kan lampunya langsung hidup tanpa berkedip lagi. Ini alhamdulillah modelnya Keyvision personal 20 berarti 20 in ini.